Assalamualaikum, welcome back to Kotima Channel. Yeay, kali ini Kotima Channel pagi-pagi membuat masakan teman-teman. Kali ini Kotima Channel akan berbagi resep cara membuat tumis terong teri. Tumis terong goreng teri. Bahannya ada terong, terong hijau. Tumis terong hijau teri, campur teri ya. Ini bahannya ada terong hijau yang dipotong bulat-bulat ya, sama teri, terinya yang sudah digoreng. Terus ada cabai merah besar diiris kecil, bawang merah, bawang putih, sama cabai pedas yang kecil ya. Terus penyedapnya ada garam, disaku ketumbar, penyedap rasa gula, sama sedikit kecap nanti ya. Cara tumis terong hijau teri, langsung saja caranya. Tumis terong hijau goreng teri ala Kotima Channel, jangan lupa di subscribe dulu ya. Masukkan bumbunya. Sedikit kecap, sedikit saja ya. Ada suara anaknya nangis teman. Ditutup sebentar, kita tunggu ya. Sambil diincip ya teman-teman. Jadi deh. Tumis terong hijau goreng teri ala Kotima Channel sudah jadi teman-teman. Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya, like, comment, share. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa.